deklarasi kemenangan Ganjar Pranowo. Deklarasi kemenangan Pranowo. Kami, kami petani dan warga Nganjuk. Petani dan warga Nganjuk. Siap memenangkan. Siap memenangkan. Dan mendukung. Dan mendukung. Ganjar Pranowo. Ganjar Pranowo. Menjadi Presiden Republik Indonesia. Menjadi Presiden Republik Indonesia. Tahun 2024. Tahun 2024. Itulah deklarasi simpatisan Ganjar Pranowo bertempat di Desa Bagor Wetan, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk pada 21 Maret 2023. Acara deklarasi dukungan Ganjar Pranowo menjadi presiden tahun 2024 ini diikuti oleh berbagai elemen masyarakat. Seperti yang dijelaskan Ketua Simpatisan Nganjuk, Ian Rahmadi, deklarasi tersebut diikuti mulai dari perwakilan petani, pedagang, pengusaha, sampai tokoh masyarakat. Ian Rahmadi juga berharap deklarasi ini menjadi awal perjuangan bagi simpatisan Ganjar yang ada di Kabupaten Nganjuk untuk mendukung Ganjar Pranowo menjadi Presiden Republik Indonesia pada pemilu tahun 2024 nantinya. Dalam kegiatan motivasi masyarakat, untuk supaya Pak Ganjar Pranowo untuk menjadi presiden 2024. Ya, yang datang ini dari relawan mana saja, Pak? Dari relawan semua, Pak. Ini dari Kabupaten Nganjuk, dari semua kecamatan ada di sini. Ada petani, ada pedagang, juga ada yang swasta juga. Semua merata di sini, Pak. Harapannya apa dengan adanya? Dengan harapannya kami supaya Pak Ganjar Pranowo jadi presiden tahun 2024. Ganjar Pranowo presiden. Acara ini ditutup dengan pemberian kaos kepada simpatisan yang berasal dari Kabupaten Kediri. Dilanjut dengan hiburan dan penampilan reok Ponorogo. Dari Nganjuk, Bagus Radian, Bayu TV melaporkan.